lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Kepedulian juga datang dari Kerukunan Keluarga Kalimantan di Jawa Timur yang menyalurkan bantuan bagi para korban banjir di Kalsel. Rombongan Kerukunan Keluarga Kalimantan di Jawa Timur menempuh perjalanan jauh menuju salah satu kawasan terparah musibah banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum lama tadi. Rombongan mendatangi Desa Baru dan Desa Waki di Kecamatan Batu Benawa. Banyak rumah warga yang hancur akibat banjir hingga masih banyak memerlukan bantuan untuk bisa dibangunkan kembali. Guna meringankan derita para korban banjir ini, K3 Jawa Timur turut menyerahkan bantuan yang disambut syukur para warga terdampak banjir. Ini sekarang kami berada di Desa Baru Waki di RT3 dan RT7. Kami dari Kerukunan Keluarga Kalimantan di Surabaya bersama dengan komunitas Muslim Pakuwon City Surabaya ini menyampaikan sumbangan kepada warga di sini yang terkena musibah banjir. Ya, ini sumbangan dan ada mie instan ini. Bantuan ini dapat meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah banjir. Saya Yulia Sari, mewakili warga posko banjir, telah menerima bantuan bahan makanan dari Kerukunan Keluarga Kalimantan Jawa Timur, Surabaya Ketiga Jawa Timur. Kepada Bapak Norman Jamili, selaku Ketua Umum Ketiga Jawa Timur, dan para donatur yang telah memberikan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga bantuan ini menjadi amal ibadah bagi para donatur dan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Rombongan K3 Jawa Timur turut menyalurkan bantuan ke Kecamatan Barabaidar. Kami warga Mutiraya RT18 RW2 yang terdampak banjir Kelurahan Barabaidar mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Bantuan K3 Jawa Timur ini juga disalurkan hingga ke Kabupaten Baritokuala yang sampai saat ini sebagian kawasannya masih terendam banjir. Kami dari tim Taman Cinta Al-Quran TC Aker ada di Desa Jangkit Pasar Baru. Insyaallah hari ini menyerahkan bantuan. Ini bantuan Pak dari pertama dari Kerukunan Keluarga Kalimantan Surabaya. Jadi orang banjir yang di Surabaya itu membantu kita juga. Yang kedua dari Pakuwon City, yang ketiga dari PT Agram Budi Mandali Haji Salim Budi di Andal Bakti Pengajian Guru Bakit Biasa. Jadi kami dari pondok pesantren yang ada di Pengajian Guru Bakit hari ini insya Allah menyerahkan bantuan berupa beras, mie dan air bersih. Ini bisa membantu warga kita sini dan diserahkan kepada tetua kampung nih. Tetua kampung di sini Bapak Haji Yamani dan ada Pak Suryono nih dari kepolisian. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa berguna buat masyarakat. Tim Liputan Banjar TV.